kerja baru itu akhir pandemi. Pulang-pulang coba, untuk track bed sih mana? Bed sendiri, ini kebetulan emang hari ini ada pengajian juga sih. Jadi ini ruangan aku, sebelah ruangan juga tadi ada banyak pindahan-pindahan karena baru juga repot. Ini ruangan-ruangan yang ini. Terus di atas juga ada ruangannya, dapur kecilnya. Setiap makanan yang sebelum kita jual itu kita bikin dulu di atas, baru kita bikin di saya terima di sini. Jadi semua ada sistemnya bagus, pokoknya nanti kita lihat aja bagaimana suasana selamatan untuk kantor baru. Oke. Jadi sebelum makan makanan yang kita jual, kita teman-teman ngeracik di sini. Ini waktu inti. Jelasin dong. Kangen ya mangkel daun sup. Ya kan. Ini editing, ini baru sebagian aja karena kita masih proses pindahan. Ya ruangnya ini sederhana lah untuk vlog-vlog kita. Untuk Instagram dan kebutuhan-kebutuhan digital lainnya. Isinya juga nggak banyak, di sini paling ada 3 editor aja. Di sini, terus ini masih sama, ini meja-meja trainer-nya. Oh, di sini itu manager area juga ada di sini. Terus di ruang ini kubikalnya dari ruang fungsional. Nanti di sini akan ada mesin fotokopi, laminating, dan lain-lainnya. Itu nanti ruang meeting utama. Iya. Ini ruang dalamnya memang sengaja dibikin agak besar soalnya kan kamarnya seperti ini. Talia sini dong. Talia. Smelly. Smelly. You lah ya. Try, come here. Coba sini. Smelly apa? Rempah. Bau bumbu ya. Bau. Dapur. Ini bentuk bakso, ini asal bakso, dan itu bakso. Akal dihukum apa gimana nih dikunciin? Alia, open please, open please. Enak nakal kali. Jadi ini ada 3 TV ya. Kita akan mencoba untuk ya sampai sekarang ini sih kayaknya sih cukup ya. Ini ingin memantau outlet. Seluruh Indonesia secara langsung dari sini. Tidak ada.
apa. Jadi di sini tuh bisa dibilangin misalnya ada di mana Wijaya, misalnya di mana Surabaya, di mana di mana. Jadi karyawan-karyawan yang bekerja secara apa itu nanti terlihat semua di sini. Oke, jadi doakan ya mudah-mudahan OPP ini setelah ini saya mau potong kumpul dan lagi ada suasana lagi. Ya, tadi teman-teman semua sekali lagi saya terima kasih untuk doanya. Mudah-mudahan Unsur Pangan Perkasa bisa terus maju perusahaannya. Bisa tidak hanya kami saja, tapi bisa menjadi berkah buat orang banyak. Siapapun diberikan kesehatan, siapapun yang bekerja di sini, diberikan rezeki yang lancar dan perusahaan ini bisa menjadi berkah juga untuk negara ini. Amin. Oke, kita potong aja. Silakan. Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Suara! Geprek bensu. Hemat rekone, lezat rosone, hanya di geprek bensu aja. Hahuha, pedas sambal guleknya. Jadi, teman-teman dari tadi sudah dilanjutkan untuk pertemuan yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari OPP. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Karyawan-karyawan ini yang mengatakan media. Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Suara! Geprek bensu. Geprek bensu. Hemat rekone, lezat rosone, hanya di geprek bensu aja. Senang produk Indonesia.